Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Dengan mengkaji tanda-tanda kiamat besar, tengah dan kecil. Tanda besar bermakna yang sudah hampir. Daripada munculnya Sayyidina Mahdi sampailah berlaku kiamat. Itu tanda-tanda besar. Kemudian tanda-tanda tengah, tanda-tanda yang sedang. Ialah daripada sebelum Mahdi sampailah kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tanda tengah. Itu tanda-tanda tengah. Jadi kita ni dalam tanda yang mana? Tanda tengah ya. Tanda tengah. Dan tanda-tanda kecil bermakna yang sebelum lagi, daripada Nabi Adam sampailah detik sebelum Nabi kita lahir. Jadi daripada Nabi Adam sudah kira akhir zaman ya. Nabi Adam sudah akhir zaman, kerana Nabi Adam tu Bani Adam akhir khalifah atas muka bumi ini. Tak ada khalifah lain ya. Jadi itu sudah akhir zaman dengan turunnya Nabi Adam alaihi salam. Baik. Jadi kita sekarang dalam tanda yang mana? Dalam era yang mana? Yang awal ke Nabi dah lahir? Yang penghabisan ke Nabi ini Sayyidina Mahdi belum keluar? Kita dalam tanda yang tengah. Kita dalam tanda yang tengah ni pulaknya peringkat awal ke peringkat ujungnya? Di ujungnya Rasulullah pun sudah lahir, sudah wafat. Sahabat semua sudah habis. Imam Syafi'i sudah berlalu. Apa yang Nabi sebut semua dah keluar. Dan kita dari penghujungnya, kita hanya diambang tanda berikutnya. Hanya tunggu satu saja tanda lagi pada tanda pertengahan itu, iaitu perang besar. Agak-agaknya lagi lama lah ya perang besar. Ini kita cakap selama kita lah. Kita pun tak faham hal ehwal dunia, politik kita tak faham. Rasanya lambat lagi lah perang besar ya. Sebab antara negara-negara besar masih baik. Saling berniaga, saling melancong antara satu sama lain. Betul? Faham-faham sajalah. Bila-bila masa saja boleh ledak ya. Bila-bila masa perang besar, tiba-tiba bertukar menjadi perang igam. Allah ya. Jangan diharap-harapkan ya. Orang yang bilang, wah tak lama Mahdi keluar, tak Mahdi keluar. Memang betul lah kita suka. Tapi bermakna keadaan tu ketika Mahdi keluar, keadaan akan berlaku 10 ke 100 kali lipat dahsyatnya daripada sekarang ini. Kadanglah kalau kita bilang lah, aku tak suka inilah, umpamanya di setengah negeri. Umpamanya pemerintahnya cengkam, setengah negeri makanan pun susah, setengah tempat cuacanya tak menentu macam kita sini. Setengah tempat orang bikin bukan-bukan pada agama Allah. Jadi kita bilang, wah lekaslah Mahdi keluar. Sebelum Mahdi keluar, semua seluruh dunia akan mengalami huru-hara yang tersangat besar. Itu namanya Malahim Kubra ya. Membawa daripada zaman keluarnya Mahdi sampai nanti sambung lagi, sampailah membawa perang yang begitu hebat, sengit dan besar sekali, tak pernah jumpa atas muka bumi ini kecuali itulah 40 hari zaman Dajjal naudzubillah. Maka ditamatkan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Itu kira dah final lah, itu dah kira dah final lah. Ramai di antara kita dah tak ada lagi ya. Ramai di antara kita. Sebab kenapa ya? Nabi tak ada sebut ya. Ketika itu wahai umat akhir zaman, komunikasi kamu akan, alat kamu akan tidak ada. Kenapa Nabi tak sebut? Nabi tahu kita ada komunikasi. Pasal pada kita ini semua handphone, TV, apa semua tu, segala apa yang dikira manusia semua Allah Taala tak perlukan. Bukan Allah perlukan manusia tu. Jadi Allah Taala tak kurang cara nak berkomunikasi dengan hamba-hambanya dan antara hambanya dengan hambanya. Tak ada masalah bagi Allah nak berkomunikasi dan antara mereka, nak komunikasi antara mereka pun tak ada masalah. Maka semua tidak ada, pakai, manfaatkan. Buat internet, buat live, buat apa semua. Hubungi saudara mara. Tak ada, ada cara lain. Maha suci Allah Taala tak kurang jalan. Maha suci. Mereka hanya pakai satu saja, sound wave untuk komunikasi. Allah ada lagi berwave-wave lagi. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala berbagai-bagai wave lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala belum dibukakan Allah Taala. Sampai waktunya dibukakan Allah Taala, mudah komunikasi antara sesuatu sama kita ya. Begitu. Jadi apa tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Maka timbullah beberapa jumlah dan dari ilmu-ilmu yang positif dan negatif yang berkaitan dengan pentingnya memahami nas istiqra'iyah dan istibaqiyah. Daripada ini kita tengok keluarlah segala ilmu-ilmu ya, daripada nas-nas yang disebutkan, baik Quran, baik hadis Nabi, yang tentang yang sudah lalu. Yang sudah lalu tu mana? Yang sudah lalu ialah pada zaman Nabi sebelum. Itu yang sudah lalu, zaman Fir'aun, zaman Nabi Sulaiman, zaman Namrud, itu semua yang sebelum.
Dan yang sudah yang akan datang tu bila? Yang Nabi sebut akan datang, akan datang, akan datang. Itu kalau bagi nisbah Rasulullah. Bagi nisbah kita yang dibilang apa istiqra'iyah yang sudah lalu ialah apa? Yang daripada zaman kita dan sebelum. Termasuk Kiai Husain tu kira zaman dahulu, zaman sebelumnya. Termasuk siapa lagi? Zaman Imam Haddad. Termasuk zaman siapa lagi? Zaman apa? Qadimat Syah. Termasuk zaman apa? Zaman Jepun. Termasuk zaman itu zaman yang apa? Termasuk zaman Constantinople. Termasuk zaman Turki. Termasuk zaman itu semua tu itu pada kita itulah zaman sebelum kita. Dan kita tengok baki yang sesudah kita apa? Nampaknya seperti kita bilang tadi, nampaknya tinggal sikit saja yang belum keluar. Tinggal sikit yang Nabi sebutkan, yang istibaqiyah yang akan datang, tinggal sikit saja yang belum keluar. Tinggal sikit yang belum keluar lagi. Ya. Jadi kita tahu kita dah dalam status mana. Kita dah sampai keadaan mana. Jadi ulama' ni bukan main meragau aja. Akhir zaman, akhir zaman. Rupanya masih 3,000 tahun. Mereka tengok tanda-tandanya. Mereka keep track satu-satu. Mereka dalam jangkanya. Nabi sebut sekian tahun kemarau. Sekian tahun Dajjal. Sekian hari, 40 hari Dajjal. Nabi sekian tahun Mahdi. Sekian tahun Nabi Isa. Mereka kira, mereka jangkakan. Lebih kurangnya begini. Antara satu tanda dengan satu tanda. Paling-paling tidak sudah sampai ujungnya. Ya? Kita katakan tadi, boleh tak kita bilang, awak ni cakap akhir zaman, lagi lamalah, belum lagi, bayang pun belum ada. Boleh tak cakap itu? Boleh. Dengan syarat kita, dinosaur. Dinosaur boleh. So, zaman dinosaur, belum Nabi Adam pun belum turun. Nah? Dinosaur, kalau umpamanya lah, paman dinosaur cakap sama ponakannya, paman ini, paman mantirex ni, umpamanya, kok cakap akhir zaman saja, belum laman, ustaz saya bilang belum lagi. Apa ya? Sebab ustaz saya bilang, mana tahu dinosaur ada sekolah? Wallahualam lah ya. Ini kita contohkan lah, buat kartun sikit lah ya. Sebab katanya, bermula akhir zaman apabila makhluk terakhir tu akan turun. Namanya Adam. Jenis itu manusia. Ya, kecil-kecil ya. Kita makan aja dia. Kita dah tak ada. Faham ya? Zaman dia baru kena akhir zaman. Zaman kita belum. Okey. Kalau kita nak nafi akhir zaman, boleh. Kalau kita dinosaur. Dinosaur ke orang dinosaur? Orang dinosaur yang manusia. Yang manusia, ya, jaga-jaga. Kena senantiasa orang manusia. Yang dinosaur yang orang apa? Dinosaur atau ke manusia? Itu sama. Dinosaur atau ganasnya lebih kurang. Cuma satu giginya tajam, satu hatinya tajam. Begitu ya. Kita, uduman dinosaur. Tapi manusia. Begitu ya. Manusia apa? Manusia ya. Kok boleh sama bunyinya ya? Allah, dia sebab lebih kurang lah dia. Dinosaur makan antara satu sama lain tak? Dinosaur makan antara satu sama lain tak? Makan ya? Dinosaur besar makan dari dinosaur kecil ya? Manusia lagi jahat lagi. Satu spesies dia pun dia makan juga lagi. Pemahaman tentang nawakid, iaitu percabutan, nakaid bertentangan, fitnah yang menyesatkan, dan sarana perlindungan dari fitnah tersebut yang terdapat pada hukum, ilmu dan ekonomi. Baik. Jadi daripada yang dahulu dan yang silam dipecahkan sampai 6 pemahaman ya. Ini Habib Abu Bakar Adini pecahkan ya. Yang pertama pemahaman tentang perkara-perkara yang pencabutan ya. Nakaid yang bertentangan, fitnah yang menyesatkan. Kita akan tahu akan berlaku perkara-perkara yang pencabutan, pelucutan di sini kita taruh. Lucut apa? Awal mula akan lucut sifat amanah. Lucut apa? Sifat malu. Lucut apa? Alim ulama dimatikan. Sampai kemudiannya nanti lucut apa? Kaabah akan runtuh. Lucut apa? Quran akan diangkat. Lucut, pelucutan ya. Kemudian bertentangan. Allah, yang bertentangan, yang ingkar, yang palsu, banyak sekali ya. Kemudian fitnah yang menyesatkan. Fitnah yang menyesatkan. Fitnah tu ya. Itu namanya fitnah. Palsu ya, patutu. Ini agama rupanya, bukan agama. Dajjal tu keluar tak dia keluar, dia Dajjal keluar tak sebagai monster tau. Jangan sangka dia keluar dengan satu matanya begitu, yang sebelahnya mondol, yang sebelahnya kecil gitu dengan siungnya. Tengok gambar Dajjal dalam internet. Search gambar Dajjal. Dajjal search macam mana mukanya. Kan nakutkan. Ya tidak. Kalau dia keluarnya begitu orang tak suka. Dia keluarnya kalau ada artis paling handsome,
dia lebih handsome. Mustafa Ma'ruf pun kalah. Jin Syamsuddin Kuswadinata pun kalah. Kenal Kuswadinata? Kenal ya? Kenal Kuswadinata? Orang sekarang tak kenal. Itu semua tu pun kalah. Itu tahun 50-an punya artis lah. Pun kalah. Dia punya handsome walaupun matanya 11 sekalipun. Pun kalah. Kalau dah cakap politik, orang ahli politik mana pun akan tercengang. Ya tak ya. Betul saranan dia. Kalau cakap ekonomi, ahli ekonomi mana? Sedangkan di dunia tengah kemiskinan, hutang banyak. Dia pula datang bawa solusi ekonomi. Kita akan buka kilang. Kita kilang apa? Bohopo. Paling tidak dah buka kilang keripik pun ada pisang. Nak ada ubi. Dia apa ada? Pembohong. Kita akan buka kilang. Kita akan menjadikan jana akan ini semua gitu. Income akan naik. Gaji orang gini. Hutang akan dapat dibayar. Semua akan makmur. Wah, 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 wah. Pembohong. Apa pun dia tak boleh bikin. Kalau datang bawa doktor, oh kalah-kalah profesor mana pun kalah. Ini penyakit bahaya, ini penyakit begini, obatnya begini, cara begini, pembohong belakangnya. Hatta agama sekalipun. Kalau dia datang bawa, kita ingatkan dia mufti, kita ingatkan dia lebih daripada syekh mana. Allah, itu yang kita takuti, yang kita takuti. Kita jangan bilang orang akan terpengaruh, apa kita dia macam mana, kita pun takut. Itu akan datang. Tetapi di situ akan berikutnya apa? Sarana-sarana yang menyelamatkan. Nah, sarana perlindungan. Perlindungan itulah yang namanya tu namanya hasanah. Kalau ini bikin apa? Kalau ini bikin apa? Sebelum datang bikin apa? Contohnya Al-Kahfi baca 10 ayat, 10 ayat pertama, 10 ayat akhir. Lagi contohnya apa? Cari orang-orang alim. Caranya apa lagi? Kalau bulan puasa hidupkan, itu semua bantuan. Caranya apa lagi? Rapat dengan anak yatim. Sebab orang dengan anak yatim akan bersama dengan Rasulullah. Kalau ramping dengan anak yatim, kau akan senantiasa bersama dengan Rasulullah. Lagi sarananya apa lagi? Kalau boleh cari tempat yang pencil-pencil, jangan duduk di bandar-bandar. Batu pahat ini dah cukup okey lah namanya ya. Kalau boleh pencil lagi, pencil lagi. Tapi jangan ya. Sementara ni jangan dulu ya. Kemarin masa COVID aja orang dah tanya tau. Banyak orang tanya tau, bukan satu dua tau. Tanya pagi petang, ustaz dah boleh kita pergi gunung? Boleh masuk hutan? Gunung apa? Hutan apa? Kau nak sembahyang macam mana? Nak tahu kiblat macam mana? Nak ambil wuduk macam mana? Anak sekolah macam mana? Nak siang ikan macam mana? Habis kata akhir zaman, nanti apa kau tahu? Kau dah duduk sama, kau tahu selamat. Sementara itu sebelum lagi duduk tempat kita. Sampailah macam mana, tengok apa geraknya. Tidak semua di bawah Mahdi pergi angkat senjata ya. Tak semua Mahdi, kadang-kadang disuruh sembunyi, yang ada disuruh perang, yang ada disuruh duduk biasa saja. Jadi kena tunggu arahan saja, tengok keadaannya. Kau jangan kau nak duduk hutan, nak duduk apa, macam mana? Allah, silap-silap kau dalam hutan, kau jadi tak sembahyang. Sebab tak ada waktu. Allah, tak tahu waktu macam mana? Allah, tadi tak puasa. Jadi susah begitu ya. Belum lagi, bukan jangan fahamannya. Kena faham betul keadaan ini ya. Sarana-sarana keselamatan. Siapa lagi? Wali-wali Allah. Orang-orang salih yang tetap masih ada. Yang Rasulullah mengatakan, khalifah-khalifahku. Malah khalifahku untouchable, tak akan tersentuh mereka daripada tangan orang-orang yang nak menyentuh agama Allah. Mereka tak boleh tersentuh, tetap akan ada. Cari, tetap ada sarana. Kalau sampai Mahdi boleh keluar, Nabi Isa boleh keluar, ya zaman sebelumnya ada yang menyelamatkan juga. Ada insan-insan akan menyampaikan kepada era Mahdi. Ada kiai-kiai, alim-alim ulama yang boleh menyampaikan. Itu sarana-sarana perlindungan. Kalau tidak tahu, lagi apa? Ahli bait Nabi. Nabi dia mengatakan mereka seperti bahteranya Nabi Nuh. Tidak selamat kecuali yang naik bersama dengan mereka. Maka cari ahli bait Nabi. Cari kapal-kapal mereka. Cari pelampung-pelampung yang mereka campakkan. Itulah Alhamdulillah di negeri Johor ni kita baca Ratib Al-Atas. Kita baca Ratib Al-Haddad. Itu semua sarana. Tadi kita baca Hizib Nasar, Imam Haddad. Semua itu adalah apa sarana-sarana perlindungan. Hanya Allah boleh melindungi kita. Hanya Allah Ta'ala tahu tipu daya musuh-musuh kita. Hanya Allah Ta'ala tahu kelemahan kita. Dan Allah Ta'ala tahu boleh macam mana cara melepaskan kita. Kedua, pemahaman tentang isyarat-isyarat, khabar gembira, peringatan dan hasanah. Ini kita bilang khabar gembira, datangnya Nabi, Nabi akhir zaman. Betulkan balik Taurat, Injil yang dah palsu semua tu, semua mansukh pakai Al-Quran. Kemudian hasanah, binting 300 tahun pertama. Itu hasanah tu adalah binting-binting. Ada dari sudut zaman, era. Ada sudut manusia, ada sudut amalan. Begitu ya.
Abang Nata bilang apa, Konstantil akan dibuka oleh satu apa panglima perang yang baik dan tenteranya tentera paling baik. Itu satu bermakna satu khabaran gembira. Satu khabaran gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ada berbentuk individu, ada berbentuk waktu, ada berbentuk amalan-amalan, ya. Baik, hasanah. Kemudian sifat adalah dan sanad yang mulia, sifat yang adil, ya. Adil tu apa? Berikan Allah akan haknya. Adil tu apa? Orang Muslim lain tidak teranyanya dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Jadi akhir zaman kita nak cari siapa? Orang ni katanya boleh bawa kita Mahdi, tapi kok suruh berontak. Nak bawa kita Mahdi kok, tapi serunya nak gulingkan kerajaan dia, ya? bukan itu. Itu tidak adil namanya. Tidak ikut dia. Bukan begitu, ya. Jadi apa dan juga sanad. Sanadnya siapa? Belajarnya di mana? Oh, belajarnya begini kok tergantung. Kenapa, macam mana kita tahu? Berapa ratus tahun? Ribu tahun sampai zaman Rasulullah. Macam mana tahu gantung tak gantung? Kalau sanadnya nyambung, akhlaknya nyambung. Kalau sanadnya nyambung, akhlaknya nyambung dan juga ilmunya nyambung. Contohnya kita orang Melayu. Kita orang Melayu tak ada rekod sanad tau. Kita paling banyak itulah kitab-kitab Jawi kita. Kalau kita baca Penawar Bagi Hati, itu dalam 60 tahun yang lalu. Kemudian kita rujuk sedikit sama apa kitabnya, ada sentuh juga tentang tasawufnya, Matlul Madrin ada sentuh juga. Sama tak? Sama. Naik sikit sentuh dengan Ziyadus Salikin, sama tak? Sama. Itu lebih lama, 200 lebih. Sentuh dengan sama Sabilal Muhtadin, sama. Naik sikit lagi atas lagi, kitab Imam Haddad, sama. Naik lagi sikit kitab Imam apa tu, Ibn Hajar, 500 tahun, sama. Naik lagi sampai kitab Imam Nawawi, 800 tahun, sama. Naik lagi sampai kitab Imam Ghazali, sama. Sampai Imam Syafi'i, sama. Sampai kau buka lain kitab Jawi kita lah, ya. Kitab Jawi kita, ilmu awam lah kita bilang. Kau tengok kitab Bahrul Madzi kita, hadis Nabi sendiri, sumber segala hukum. Sama tak? Sama. Mana sanadnya nyambung? Kalau sanadnya nyambung, akhlaknya nyambung, sistemnya nyambung, ilmunya nyambung, hukumnya nyambung, akidahnya nyambung. Kalau berlari itu bermakna tak sambung. Ada terputuslah di mana-mana. Adalah terputus. Sebab itu kena tengok dalam dengan belajar dengan grup yang luas. Jangan belajar dengan terpencil-terpencil. Dan kalau belajar dengan bukan hanya dengan satu guru, belajar sana, cari sana. Teli tak teli, sama tak sama. Nombor satu, tengok akhlaknya mencela orang ataupun tidak, ya, dan membahayakan orang ataupun tidak. Kerana kita dah pegang dasarnya itu ialah apa? Selamat Muslim lain daripada lisannya, bencana lisannya dan tangannya, ya. Baik. Pemahaman tentang perkembangan ilmu-ilmu teori, ya, praktik, kebudayaan, ijazul ilmi dan pengetahuan yang bermacam-macam, baik negatif maupun positif, termasuk kebudayaan, termasuk susila, termasuk dalam sini sejarah. Kita nak jaga bangsa Melayu kita, bagus, alhamdulillah, ya. Kenapa? Ini perkauman ni Melayu, bukan kemudahkan kita. Allah sebut wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kamu bersuku-suku dan berpuak-puak, saling kenal-mengenal. Orang Bangladesh kenal orang Turki, orang Turki kenal orang Yaman, orang Yaman kenal orang Jawi. Orang Jawi kok tak kenal budayanya sendiri? Ya tak boleh. Kita kena tahu budaya kita. Kalau kita bilang, wah bangsanya sekarang dah rosak, yang belum rosak tu yang macam mana? Macam mana yang merosak? Sejarah. Baca sejarah. Jadi kita dapat kembalikan. Baca sejarah, namun kita analisa dari kacamata Islam. Jangan baca sejarah history hanya daripada orang-orang ahli sejarah. History hanya history, hanya cerita dia. Dia tulis gini. Tapi baca sejarah dan ikut analisa kacamata Islam. Tulis orang sejarah daripada orang-orang yang bukan memang kerana istana. Nanti dia tulis sejarah tanah Melayu kerana pro-istana China, Tiongkok. Tulis sejarah Melayu daripada orang istana. Wah, istana Melaka hebat-hebat gini. Puji aja. Apanya? Tak ubah macam sejarah Mesir. Cerita karam, cerita tenggelam, dia tak cerita. Cerita kalah, tak cerita. Cerita mewah, agam, itu dia pembohong. Banyak dia kena bala, kena katak, kena hapus semua. Semua tak rekod. Semua begitu, ya. Jadi, kaji sejarah yang sebetul-betulnya. Kaji sejarah pandang kacamata. Kenapa?
Setiap penjajah, sebab kita akan ada era penjajahan di situ. Lama, ratusan tahun penjajahan. Dan penjajahan apabila dah takluk satu negeri, ni berapa banyak boleh datang? Paling banyak berapa kapal lah. Orang tanah lagi-lagi banyak. Roma berontak habis-habis, dia teruk tak? Teruk juga. Mau tak mau dia nak orang nak cari kerjasama dengan orang. Nak orang biar support kerjasama dengan dia, matlamat mereka tiga. Nombor satu, padamkan sejarah mereka. Nombor dua, padamkan kesan-kesan sejarah mereka. Jadi mereka sangka. Dan yang ketiga, katakan kepada mereka bahawasanya leluhur mereka, raja-raja mereka, bongok dan bodoh. Ha, jadi kita malu nak mengaku bangsa kita tak ada tamadun. Yang mereka bawa itu yang bagus, pakai nektai tergantung dekat tengkuk. Ini yang bagus. Dulu semua tu tak tahu. Tengok filem-filem Melayu kritikris ke, asal sebut raja Melayu, dengar apa tu, dengar cocok orang. Asal sebut raja Melayu, gila perempuan. Betul tak? Cerita dengan nom, cerita apa semua tu. Jadi semuanya negatif. Jadi orang sangka tak begitu. Asal sebut raja-raja Jawa, mistik, sihir. Wali lah. Sunan Kalijaga tu wali. Joko Tingkir tu wali. Sultan Agong tu wali. Nyiroro Kidul tu pun wali. Digambarkan jadi macam hantu laut, gentayangan di lautan. Itu waliah tu. Ha, baca sejarah secara betul-betul, ikut riwayat Islam kita semua tu ya. Ha, jangan ikut cakap kejadian. Nanti orang putih pun diindahkan, dibumboni lagi. Biar ceritanya cantik, jadi ada itu semua begitu. Jangan. Baca sejarah kita, tengok susur galurnya tu macam mana. Ha. Baca sejarah Pangeran Diponegoro. Ha. Pemberontak keraton yang menyusahkan negara. Itu historian punya tulis. Walhal dia pahlawan negara, wali min awliyaillah, lagi ulama, anak raja, tapi mengajar kitab majmuk dengan pada kiai-kiai. Ha? Allah, semuanya begitu ya. Ha, jadi apa, kita belajar sejarah sebetulnya. Jadi kita tengok, ini bangsa aku pernah ada, ini bangsa aku pernah ada. Ha? Jadi kita tahu bangsa kita ada bangsa bermarwah. Kalau hope is still there, masih ada hope. Bukan kita bangsa yang hancai tak guna, hanya nak tunggu jatuh dilenyi oleh mereka saja. Lah, ha? Bangsa ini dengan iman akan naik sampai akhir zaman. Bagaimana Allah Ta'ala pernah gemilangkan kita di awal zaman, sampai sekarang masih maintain, ha? Dan terus naik. Paling tidak kau pegang cakap hang tua, ha? Sampan kulit mudik ke Tanjung, hati-hati jalan di paya, adat dikelik, syarat dijunjung, tidak Melayu hilang di dunia. Perkataan tidak Melayu hilang di dunia ni siapa yang cakap? Siapa yang kondok? Siapa yang ngandani ki? Ha? Melayu tidak hilang di dunia, siapa yang cakap? Laksamana Hang Tua, Melayu macam mana? Melayu yang macam dia, yang perkasa, yang alim. Kuah tu alim. Mana kau tahu? Kau baca sejarah, kau tengok. Dan ikut daripada, tak buat gini kecuali ada ilmu ini. Kalau kau tengok orang kasih kek aja, kau tahulah yang buat kek ni pandai ilmu kek. Dia bukan hanya pandai buat ilmu kek kasui. Ha? Kalau dia pandai kuih talam, bermakna dia ada ilmu tentang kuih tradisional Melayu. Ha? Kau tak payah tanya pun kau tahu. Kau tengok Hang Tua buat gini, taktik gini, cara gini. Ini masuk dalam bab sekian fiqah. Ini masuk dalam bab sekian tasawuf. Ini masuk, nampak hasil dia punya perlakuan tu, nampak hasil. Ha? Jadi Melayu yang alim, Melayu yang taat, Melayu yang tidak bias, Melayu yang tidak keroni, Melayu yang macam mana? Melayu yang berani, Melayu yang takwa, Melayu yang lillahi ta'ala. Ha? Begitu, takkan hilang, insyaAllah tidak akan hilang ya. Itu satu doa daripada leluhur kita. Dia kira leluhur kita, orang atau moyang kita. Ah, begitu, kau baca itu semua tu membuat kita bukan semangat nak gaduh ya, paling tidak semangat nak mempertahankan, semangat tidak terus menyerah dan ikut kepada segala diayah yang bukan-bukan ya. Baik. Sebab itu ya, kita lepas baca kitab dulu, kita memang minatlah Melayu sejarah lebih kurang. Lepas baca kitab ini terus, kita lagi minat lagi. Baca cari kitab Sulalatus Salatin. Baca. Kita tengok nampak watak ini, nampak watak ini, nampak watak ini, nampak alim ini. Sekarang kita apa, tengah lagi nak baca sejarah-sejarah Jawa lagi. Lagi macam-macam. Sejarah Melayu lebih lama daripada sejarah. Sejarah Jawa lebih lama daripada sejarah Melayu. Kemudian sejarah Jawa yang moden kini, selepas jatuhnya Melaka. Kalau Mataram semua tu selepas jatuhnya Melaka. Ha, kalau yang sebelum itu Majapahit, sebelum naiknya Melaka. Ha, Kediri lagi sebelum naiknya Majapahit. Kita tengok, walaupun Hindu, walaupun Buddhis. Kita tengok Melaka sudah Islam. Melaka mana Melaka? Melaka mana? Melaka. Ha? Melaka tu namanya Melaka. Ha? Ha, kalau apa, dia sudah Islam. Melaka sudah Islam. Majapahit masih Hindu, masih Buddhis. Hindunya banyak, Buddhisnya sikit.
Ha? Sriwijaya kebanyakan Islam, masih ada sebagian Hindu. Sudah jadi Pasai, dah Islam jadi Pasai semua, dah jadi Melayu semua. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya amanah. Orang tak mencuri. Amanah, pegang janji. Tak rabut harta orang. Sebab itu orang Cina kapal-kapal datang dagang sini daripada ratusan tahun. Tak dianyaya. Tak rebut orang punya. Terima lagi itu perdagangan orang. Sambut lagi. Ha? Yang dah Islam di Melaka, yang di Jawa belum Islam. Itu contoh jadi kau tengok perbandingan. Kalau kau tengok Islam, yang mungkin ciri Islamnya. Yang ni belum Islam, ciri manusianya. Maknanya, ciri keperibadian satu kaumnya itu. Walaupun belum agama Islam. Setahu kita, agama mereka tidak ajar. Gitu ya. Karena ada yang seagama dengan mereka di negeri lain. Sikapnya tak sama. Yang agama ini, tetapi di benua ini. Kok sikapnya sama dengan yang agama Islam? Bermakna itu daripada peribadi insaniahnya, ya, baik orangnya, baik-baik orangnya, tak ceroboh. Satu lagi, berani. Satu lagi, jangan pegang kepala. Disebut Melaka, sebut Jawa pun, kau sebut, kau terpegang kepala dia, kau kasih minta maaf, sorry minta maaf saudara, ya, kalau boleh kau salam tangan dia. Nah, kau tidak tu maknanya nak gaduh, dan boleh gaduh besar. Dan orangnya berani, dan lagi satu pantang, sebut mak bapak. Kau gaduh lah, kau sebut dia mati, dia tak takut mati. Sebab setengah kaum tak sebut mati, gaduh. Sebut maki mak bapak, tak gaduh. Dia bilang, kaum ini kau jangan sebut baik Melaka, baik Jawa. Jangan sebut mak bapak. Kau sebut mak bapak, gaduh besar. Boleh jadi gaduh bangsa. Mak bapak kau jangan sebut. Sampai sekarang tak? Sampai sekarang. Jadi kita tengok ini ciri-ciri peribadian bangsa kita. Apa lagi? Ini kita sentuh sikit lah buat sejarah. Apa lagi? Dia bilang, mereka senantiasa tersisip pisau. Di sama ada di belakangnya ataupun di depannya itu. Pisau dia pendek sikit pada pedang. Kurus. Tapi panjang daripada pisau dapur. Bengkok-bengkok. Apa tu? Orang ni hidupnya sederhana. Tapi pisau mereka ni satu identiti. Ada status saja, ulunya tu emas. Kurang sikit perak. Paling-paling tidak gading gajah ataupun tanduk badak. Oh, itu macam dia. Ha. Dan mereka sudah, anak-anak mereka sudah mula pakai pisau itu. Disebut di Majapahit umur 3 tahun. Di Melaka umur 2 tahun. Lebih kurang 2 tahun, 3 tahun kerana ada surat beranak zaman dulu, ya. Maknanya masih toddler, masih kecil-kecil. Ya. Bayi-bayi aman itu dah bagi keris. Ha. Main lari-lari, ya. Pakai keris. Ha. Dia bilang, burunya berani, dia latih anak-anak dia punya berani. Tak takut terluka, tertikam sendiri, semua tak takut. Diorang bilang, itu sifat orang-orang mereka semua tu, ya. Pantang gaduh, sikit aja. Wah. Keluh keris. Sabar tuan hamba. Baik, masukkan balik begitu. Kalau tidak, boleh bertikam. Dia bilang, itu sifatnya. Tapi, itu kita pakai keris lagi tidak? Tapi, semangat beraninya masih ada tak? Semangat membela kebenaran masih ada tak? Semangat mempertahankan hak yang sebenarnya masih ada tak? Walau kerisnya dia tak pakai, semangatnya masih ada lagi. Itu kita kena tahu sejarah kita. Ini semua tu. Jadi bangsa kita. Dan ini semua diperlukan untuk mempertahankan. Pertahankan apa? Iman. Akidah. Sebelum kita cakap pertahankan daripada serangan orang lagi pun. Dan itu pun akan berlaku juga. Ya? Jadi semua tu dari fikah tahulat tu membangkitkan kita belajar yang silang. Pick up. Sesuai dengan apa yang diajar oleh Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Kan kita baca ratib Al-Fatihah ila al-Muhajir Allah Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir tu yang awal hijrah daripada apa ahli bait Nabi yang pindah daripada Madinah Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan Sayyidina Husin dipindah ke Iraq, ke Baghdad, settlekan perkara berlaku peristiwa Karbala, kemudian mereka pindah di Basrah. Dari Basrah yang awal pindah ke Hadramaut adalah Sayyidina Ahmad bin Isa. Beliaulah daripada cikal bakalnya orang-orang Bani Jawi. Jadi beliaulah aku moyangnya Wali Songo. Beliaulah daripada beliaulah yang hantar mission apa dakwah ke Nusantara kita sini, ya. Baik. Sayyidina Ahmad bin Isa, setiap generasi mesti belajar sebanyak mungkin daripada generasi sebelumnya. Setiap generasi mesti menurunkan kepada generasi sesudahnya. Setiap anak cucuku dan yang mengikutku mesti akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah tak boleh, lain tak boleh. Tak, dia tak terima. Bukan daripada kalangan kami. Dan semua yang mengikut dia, mazhab fiqahnya tak boleh tidak Syafi'i. Maliki boleh, Hambali boleh. Maliki, Hambali tak ada masalah. Cuma yang dia tak nak anak cucunya buka mazhab sendiri. Imam Haddad tu, muridnya Imam Ahmad bin Zain Habashi, ilmu fiqahnya setara Imam Syafi'i tu. Kalau dah muridnya dah setara Imam Syafi'i, kelulusannya, apalagi gurunya, apalagi atas-atasnya.
satu tak mazhab lain kecuali Syafi'i sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Uniform tak? Jadi sama tak? Jadi sama. Cuma begitu. Dan kita di sini, Ahli Sunnah Jamaah tak? Syafi'i tak? Dia sama alur. Daripada atasnya sama. Tanpa kita sedar, meresap sama zaman kita. Ah, cuma kita sekarang, budaya kita. Anggap-anggap kalau ambil gambar sekarang, hitam putihkan aja, orang kan tahun 50-an. Pakaiannya masih sama juga. Dengan kainnya, dengan duduk bersilanya, sama. Songkoknya, tak tinggal. Ya. Samanya, sama. Sama, ya. Sama, sama. Turun-temurun, turun. Itu yang kita kena jaga. Dan kita kena tahu ada bagus. Kalau tak bagus, kita tak nak ambil. Ini pesin kuno, ini pesin kampungan. Lah, ini sunnah. Ha? Inilah yang dipakai oleh Rasulullah dan alim-alim ulama dan para sahabat. Ha? Jadi ini bukan kuno. Jadi kita tahu nilainya, kita tahu nilai. Kalau tidak, kita bilang permata ini adalah benda orang zaman dulu, campak longkang. Berlian adalah benda dah obsolete, tak pakai, campak parit. Ha, paritnya kilat. Ha? Kitanya melopong. Begitu ya. Jadi kita kena tahu nilai-nilainya. Jadi kita uphold. Uphold the quality. Uphold the values. Jaga, mempertahankan. Begitu ya. Jadi kena faham sebab itu ya. Kena tahu. Jadi kita kekalkan ciri-ciri kita ya. Allah, yang pentingnya itu Allah beri pada bangsa kita dan kaum kita. Habis kita bilang, habis bangsa lain. Bangsa lain, Pakistan. Ada kiai dia cakap gini. Kiai Pakistan cakap macam gini. Kita kena tengok sejarah Pakistan kita. Ada macam mana. Kata dia. Dia kiai dia cakap gitu. Ha? Kiai apa? Kiai Turki. Kiai Turki cakap bagaimana ketamadunan Turki. Kita cakap bangsa kita. Itu mudahkan kerja kita. Ha? Jadi kita jaga anak bangsa kita. Kalau ada masalah di Mesir, ambil ulama paling besar daripada Syria. Dia boleh settlekan tak? Daripada Bangladesh lah. Tak boleh. Dia tak tahu hurufnya. Ada masalah besar di Pakistan. Ambil ulama besar daripada Dubai. Dia boleh settlekan tak? Dia tak boleh. Hukum dia boleh ajar. Hurufnya dia tak tahu. Ha? Kita jaga anak kita. Kita jaga anak kita. Ya. Ha, jadi orang Melayu kena tahu bangsa kita. Kita kena tahu. Ya. Kalau tidak, segala nilai-nilai murni kita buang semua. Sedangkan semua itu baik belaka. Yang perlu dipertahankan. Ya. Baik. Pemahaman tentang penggabungan syariat antara agama dan sejarah, ya. Antara agama dengan sejarah. Ini yang kita bilang ni, ini sejarah ya. Antara agama dan sejarah, ya. Syariat antara agamanya kita bilang adat dikilik, syarat dijunjung. Nak ikut adat, syarat dijunjung tak? Itu kita sebut lagi, setengah-setengah tempat di Nusantara kita ini sudah Islam. Walaupun Islamnya lebih kemudian daripada tanah bahagian Melayu sebelah kita sini. Tetapi sampai sekarang masih ada satu lagi. Kerana jaga adat, syariatnya, akidahnya jauh. Setengah-setengah musim masih hantar sajen. Sebanyak-banyaknya. Dihantar ke laut, dihantar ke gunung. Minta protection daripada yang menjaga laut. Yang menjaga laut, yang menjaga gunung adalah Allah Rabbul Alamin. Habis kalau kau tak baik hubungan dengan mereka nanti, mereka buat kacau. Mereka, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Ha? Masih begitu. Jadi kita tengok, walau dalam budaya sekalipun, yang tak menyalahi akidah, menyalahi akidah. Apa jangka menyalahi akidah? Menyalahi syarak aja pun tak boleh. Ha, sebab itu Habib Ali bin Tahir al-Haddad pernah mengatakan, gambus itu alat muzik termasuk yang haram. Walaupun dalam budaya kita ada. Ha? Tambur tu orang main tambur, gendang besar. Tapi kerana apa dah masuk dalam budaya kita? Tapi kerana apa? Memanggil orang joget lambak. Pada dia itu haram, difatwakan semua itu. Budaya. Budaya. Tapi haram tak? Haram. Kita bilang budaya. Kita bilang tengok, betul ke? Habib Zapin semua kan joget campur. Asalnya tidak. Kerana orang dah boleh bercampur, maka dicampurkan dalam zapin. Dulu zapin wang lanang, wang lanang, wang wedok, wang wedok. Ha? Zapin semua tu. Macam zapin Hadramaut. Sama kan ambil daripada Timur Tengah. Kerana orang dah bercampur laki-laki perempuan, maka dimasukkan perempuan juga dalam budaya kita. Ha, tengok apa yang betul diambil, apa yang tak betul dibetulkan. Apa yang memang dah rosak betul, tak perlu, tak perlulah. Kerana apa? Kerana nak menegakkan budaya, nanti jejas syariat. Apatah lagi jejas akidah. Sampai ini budaya kita. Pasang ancak bawah pokok. Ini budaya kita. Bulan sekian, bulan tertentu, atau sembelih sekian, atau kepala haiwan sekian, di tempat sekian. Itu budaya kita. Kita kena hidupkan. Tak boleh. Kalau menyalahi akidah, tak boleh. Kau kena tahu, budaya ini asalnya daripada mana, Islam datang zaman bila, ambilnya itu daripada Islam ataupun daripada agama yang dahulu.
Kau kena tahu yang kau nak pertahankan, jangan sampai kau nak pertahankan budaya, tapi rupanya kau pertahankan saki-baki pahaman agama kuno dalam masuk dalam agama Islam. Tak boleh. Kena basmi, kena basmi. Sebab itu, kuda kipang tu budaya. Sampai di Johor ni, kalau kuda kipang yang tak boleh, diharamkan kan? Kenapa? Nak jaga budaya ke nak jaga agama? Kuda kipang setakat menari saja boleh, tak ada apa-apa. Yang menurun-menurun tu kan lahiri pada kita. Ada panggil-panggil unsur-unsur yang tidak-tidak kan? Maka diharamkan. Walau budaya sekalipun. Baik. Nah, ini semua di antara mata pelajaran yang kita akan pelajari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam kitab ini. Dan ilmu-ilmu ini akan diterangkan di pelajaran yang akan datang. Okey. Gambarnya ya. Ini pecahannya. Daripada yang mula-mula ilmu tanda kiamat. Siapa yang bilang? Jibril. Sebutkan aku tanda-tandanya. Nabi sebut dua. Jadi pecah dua itu. Baik ya. Pecah dua iaitu apa? Yang pertama rukun. Yang pertama dia terbalik. Sebab ini apa? Dia terjemah daripada Arab. Arab rukun pertama sini, rukun kedua sini. Tulis Arab. Jadi ini terjemah betul-betul gambarnya pun ambil. Jujur yang terjemah ni ya. Patutnya yang pertama sini kalau kita. Yang kedua sini. Pasal terjemah daripada Arab. Kitab asalnya Arab. Ya? Jadi yang pertama kita kena baca dari kanan. Yang pertama, apabila kau tengok perempuan jadi cik puan kepada ibunya. Baik. Yang kedua, daripada hadis Nabi yang Nabi jawab Jibril. Yang kedua, apa? Badwi bikin bangunan tinggi-tinggi. Kita dah bincang. Kalau contoh bagi kita apa? Kajah rojak jadi banker. Kajah rojak. Saya tahu dia tengah cangkul-cangkul belakang rumah dia. Dia jumpa satu peti. Emas ni. Buka zaman Sriwijaya. Itu zaman bila? Zaman jahiliah. Zaman jahiliah Islam. Zaman jahiliah Melayu kita sebelum Islam. Boleh ambil. Boleh ambil. Boleh ambil. Kemudian, kajah ni pun orang tahu. Orang jahat pun dah berjumpa sama dia. Kak Jah, kami nak bantu Kak Jah. Kak Jah dapat seperti ini. Boleh habis tau Kak Jah. Kak Jah melaburkan. Daripada Kak Jah pun naik tamak. Dapat seperti ini belum cukup kaya Kak Jah. Orang ada banyak peti. Jadi satu peti boleh jadi 5 peti tau Kak Jah. Ya ke? Tapi Kak Jah kena berani sikit lah. Tanam modal 10 peti. Mana saya dapat duit? Saya cuma satu peti. Boleh loan sebab Kak Jah ada duit punya orang. Jangan bimbang daripada projek ini Kak Jah boleh bayar daripada 10 peti ini. Dan Kak Jah dapat 5 peti, Kak Jah boleh lipat kali ganda. Berapa lama tu? Tak lama, 2-3 tahun saja. Ini barang dalam tanah je ratusan tahun, tak ada orang kacau, tak ada apa semua. Ya ke? Ya ke? Kak Jah ni tahunya ulek sambal peti saja. Tak tahu suruh jadi banker, dia faham tak agaknya. Kak Jah pun laburkan. Kok tak jadi? Kak Jah dah kena tipu. Sebab labur dengan ilmu mereka, tata cara mereka. Satu peti pun lenyap, 5 peti pun tak nampak, Kak Jah kena hutang 10 peti. Timun dia gantar semua pun, sentuang pun tak boleh nak bayar. Allah. Jadi, apa nak buat Kak Jah? Sampai rumah Kak Jah pun disita dia ambil. Kak Jah jadi menumpang kat tanah sendiri. Begitu ya. Allah. Itu yang badwi. Kalau kita bilang badui bangunan tinggi tu, badui bangunan tinggi mudahkan kita faham Kak Jah rojak jadi banker. Begitu ya. Jadi kita faham. Kak Jah boleh jadi banker tak? Begitulah badui tak boleh jadi owner for bangunan tinggi-tinggi. Sama. Dia takkan pandai nak bina, takkan pandai nak kendali, tak ada pandai nak maintain, tak ada pandai nak buat lipat wang balik semula. Kena tipu ada. Baik ya. Sebab badui kita tak faham sikit. Kalau kita nampak sekarang ni dah pakai abaya, dah pakai igal. Kau sebut Kak Jah, kau faham sikit. Begitu ya. Dan badui ni lebih kampungan pada Kak Jah kalau kau nak tahu. Dan bikin bangunan tinggi lebih bahaya daripada apa? Kak Jah jadi bank. Jadi buka bank. Begitu ya. Daripada dua ini menunjukkan bahawasanya ikatan itu menunjukkan bahawasanya ilmu dan agama ya, etikat ya, bermakna peradaban dan juga pegangan agama ya. Disebut sini dengan ilmu dan etikat ya, peradaban dan pegangan agama sudah luntur ya. Baik, yang kedua di bawah yang rukun kedua menunjukkan hukum tu maknanya government, pentadbiran kerajaan dan juga pengendalian ekonomi sudah tak betul. Sampai Kak Jah dikasih bikin bank kan tak betul.
badui kok dikasih bikin gitu, dan tak boleh nak terlarang pun, bahkan government yang galakkannya. Oh, panggil pelabur daripada itu gini. Sampaikan kita cakap ya, dia cakap lah ya. Syukur kita berada di tanah Melayu kita tahu. Islamnya masih genah ya. Masih dipelihara oleh Allah. Allah preservekan Islam di sini ya. Kau pergi Timur Tengah, pakainya aja gamis, pakai igal aja ya. Susah nak cakap ya. Ini kita cerita bukan kita ngumpat ya. Cerita kenyataan keadaan di sana yang sudah rosaknya ya. Kedai Arab banyak tau. Saya paling tak suka pergi airport-airport Timur Tengah. Kedai Arabnya lebih banyak daripada kedai Arab kita. Di bandar-bandarnya pun itu. Sana sini kau boleh nampak orang perempuan pakai skirt. Dulu nak pergi negeri Arab jalan kena pakai abaya. Walaupun tak pakai tudung. Kadang-kadang setengah tempat kena pakai tudung gitu saja pun jadi. Sekarang pakai skirt pun banyak. Bahkan orang kita kena ikut mereka. Orang-orang office kita janggut memang kecil lah. Orang mereka kan janggut panjang-panjang kan. Orang-orang ofis tak ada janggut, semua jambang semua tak boleh. Janggut setompok aja kecil boleh. Segala ofis dah boleh ambil perempuan bekerja sekarang. Dan tak boleh tutup muka. Sebab nanti warga asing tak kenal, susah nak berhubung kait. Kena buka muka perempuan Arab. Aib buka muka. Dahlah kerja, dah dia ni laki-laki. Kena buka muka. Masjidnya tak boleh buka kecuali waktu sembahyang sebab takut pahaman lain masuk. Bukan sembahyang, kau sembahyang kat kaki lima je. Allah, nanti nojanya halau. Sudah tutup dia, sudah tutup dia. Saya pergi salah satu masjid yang menjadi kebanggaan mereka di sana. Orang bilang masjid tercantik lah, lampunya paling lawa lah, kapetnya paling tebal lah. Saya datang naik bas, turun depan, panggil nojanya, tolong buka. Tak boleh, ini pintu aja. Tak apalah, aku tumpang sekali, apa salahnya? Tak boleh, kau kena pusing. Pusing sejauh-jauhnya. Dah pusing sejauh-jauhnya, nak masuk, nak sembahyang, tak kasih. Jangan, sembahyang dekat prayer room. Masjid kok prayer room? Aku nak sembahyang sini. Pasal ini banyak turis yang ambil gambar tengok orang tonggang-tonggit tak cantik. Tak cantik. Rukuk sujud tu tak cantik. Pasal turis ada. Allah. Itu negeri Arab kalau nak tahu. Pasal apa? Turis, turis, pelabur, pelabur, orang asing, orang asing. Kena ikut tak? Kena ikut kehendak mereka. Mereka nak minum arak? Kasih. Mereka nak kelab? Kasih. Ya Allah. Mereka takut orang berjanggut? Jangan kasih. Mereka takut orang tutup muka? Suruh buka. Jadi siapa ikut siapa? Begitu ya. Jadi pentadbiran sudah teruk ya. Itu na'udzubillah. Semua kita nampak depan mata. Itu tanda kiamat tak? Itu tanda kiamat. Itu tanda kiamat ya. Daripada bawah ini keluarlah segala tanda-tanda, baik tanda kecil, tanda tengah, tanda besar, sebab berterbit daripada yang Nabi bilang apabila berlaku 15 perkara, apabila berlaku 10 perkara, 4 tanda, 2 tanda, 1 tanda, semua tu di bawah yang 4 ini kita bilang tadi ya. Kemudian daripada ini semua dianalisa yang daripada Nabi Muhammad dan sebelumnya, ada yang cerita-cerita sebelum daripada Nabi Muhammad dan sesudahnya. Bagi kita ada sebelum, ada sesudah. Sesudahnya tinggal baki sikit. Kemudian sesudahnya, selepas eranya itu, zaman Mahdi dan kehancurannya. Sesudah zaman itu, kehancuran alam semestanya ya. Jadi itulah 6 perkara. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sebelah sini kok 6. Baik. Bawah tu sebetulnya 6 ya. Ada salah satu pecahannya. Betul. Yang satu tengok paling ujung kanan dengan nombor satu sebelah kiri. Muka pasal 16. Samakan. Yang kedua, pemahaman tentang isyarat-isyarat kabar dengan peringatan hasanah. Baik. Nombor tiga tu. Sifat adalah dan sanad yang mulia. Itu keluarkan. Jadi yang bawah tu jatuhnya 6 petak juga. Sebab yang sebelah kiri tu 6. Tengok kan? Yang satu tu yang box nombor dua tu. Yang box nombor dua tu. Yang ada hasanah dan sifat adalah dan sanad yang mulia, apa itu adalah campuran ya, campuran 2 and 3, tak payah ubahlah, taruh 2 and 3 di situlah. Jadi yang bawah ni 6 ni cabangnya 6 petak juga ya. Ini bikin gambaran. Ini semua yang 6 ni yang kita akan belajar ya. Itu namanya pemahaman tentang tanda-tanda akhir zaman.
Tanda akhir zaman. Kalau keluar tanda ini, maknanya apa? Keluar tanda ini, maknanya apa? Kalau darab banyak, judi banyak, zina banyak, maknanya apa? Kau pun akan tertarik. Kau kalah, ini merupakan ujian peringkat awal. Ujian besar, ujian peringkat awal menjejas ketakwaan kita. Ujian peringkat advance menjejas keimanan kita. Fail daripada peringkat awal, iaitu sekarang ini, macam mana nak lulus dari peringkat final nanti. Peringkat final, chip mereka sendiri yang menguji kita, Dajjal. Pertaruhannya, iman. Yang nak direbutnya, iman. Pertaruhannya, nyawa, dunia, mewah, sihat. Semua tu. Tipu dayanya ialah resolusi mengenai dunia, nyawa, sihat. Tapi sebetulnya kau bayar dengan imanmu. Itu ya. Itu kita belajar semua tanda-tandanya. Belajar tanda-tandanya, kita hidup ya. Jadi ini tak ada beza dengan rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat. Di situ ada tanda-tanda kiamat. Tapi dalam fiqah tahulat ni, sekalian tanda-tanda kiamat dibaca secara detail. Baca secara detail daripada zaman dahulu sampailah zaman akhirnya nanti ya. Kiamat ada dua. Yang kita sedang menuju ni kiamat binasa, kiamat ledak, kiamat letup. Lepas daripada tu kiamat bangkit. Antara kiamat binasa dengan kiamat bangkit lebih takut daripada kiamat binasa. Kiamat binasa saja, nak sebelum kiamat binasa saja dah macam-macam ada, dah ada gempa, dah ada zina, dah ada apa, sangat mengerikan. Kemudian gunung ganang berkecai, meletup, meledak, sangat menakutkan. Kiamat bangkit lagi menakutkan. Menghadap hisab, menghadap neraka, menghadap sirat Allah, menghadap disoal oleh Rabbul Alamin. Mahsyar, matahari sejengkal atas kepala Allah, 50,000 tahun. Kiamat bangkit lagi menakutkan daripada kiamat binasa. Antara kiamat biasa dengan kiamat bangkit, kiamat binasa dengan kiamat bangkit berapa lama? 40 perenggan waktu. 40 perenggan waktu, Nabi tak sebut 40 tahun, 40 sebab dah tak ada bulan bintang matahari, macam mana nak kira. 40 perenggan waktu boleh jadi 40 tahun, boleh jadi 40 abad, boleh jadi 40 ribu tahun, boleh jadi 40 bilion tahun atau lebih daripada itu. Boleh jadi 40 bulan, boleh jadi 40 minggu, boleh jadi 40 hari, boleh jadi 40 jam, boleh jadi 40 minit, boleh jadi 40 second. Ataupun lebih singkat daripada itu. Bahawa Ta'ala bilang, membangkitkan bagi kami mudah. Kan ayat-ayatnya kan? Bangkitkan bagi kami mudah. Mudah! 40 second daripada itu, kok mudahnya? Lebih mudah daripada itu, Allah Ta'ala boleh. Kalau begitu bermakna, kalau kita jangkakan kiamat ledak ni semua, bila? Taruhlah 100 tahun lah. Taruhlah 100 tahun. Pinjam angka 100 tahun. Bermakna 100 tahun 40 second. Dah mahsyar. Kalau dia 100 tahun. Kalau dia setakat 50 tahun. Kalau setakat dia 40 tahun. Dan kalau lah boleh jadi dead fast. Boleh jadi lagi 4,000 tahun baru kiamat. Dan lagi 40 bilion tahun baru makin mahsyar pun boleh jadi, pun boleh jadi. Pokoknya kita hamba Allah siap-siap saja. Semua di bawah ilmu Allah. Apabila dah jadi, yang panjang pun menjadi pendek. Yang jauh pun kita rasa dah sampai rupanya, dah sampai rupanya ya. Pasti akan jadi. Ini semua mempersiapkan kita untuk kiamat yang, untuk huru-hara yang besar, dan lepas itu kiamat besar, dan lepas itu persiapan untuk hari kebangkitan yang lagi besar. Semuanya itu ya. Tak clear ini, susah nak clear pada peringkat ujian yang besar nanti. Dajjal keluar. Clear waktu Dajjal, kau boleh selamat sampai apabila dunia meledak. Selamat ketika itu dengan imanmu sampai hari kiamat. Selamatlah bangkitmu nanti. Semuanya hubung kaitnya ya. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita sambung. Nanti asar kita tak baca tafsir ya. Kita baca idhah ya. Sebab hari Selasa kan? Betul ya? Hari Selasa kita baca kitab idhah ya. Kitab apa? Kitab tasawuf. Imam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi ya tambahan ya, kalau kita tahu sejarah tempat-tempat tertentu, tetap payah belajar Bangladesh punya, Pakistan punya lah, belajar tempat kita punya. Kita tak boleh ditipu oleh pihak penjajah. Tak tahu kita diaburi, dikaburi dengan sejarah kini. Bermula sejarah tempat sekian dengan kedatangan fulan, padahal ratusan tahun, ribuan tahun sudah ada sejarahnya. Jadi bila Mahdi datang, Mahdi ambil balik. Kalau kita tak tahu, kita bilang Mahdi ini perampas hak orang. Bukan. Aku tahu sejarah, Mahdi bukan rampas hak orang. Mengambil balik hak orang yang sebelum dirampas oleh orang yang ini. Begitu ya. Jadi kita tak boleh bilang bahawasanya, wah nanti Mahdi datang, apa sal? Baik-baik kita punya, apa cara begini, Mahdi ubah, Mahdi ambil. Bukan, Mahdi bukan rampas. Mahdi kembalikan kepada yang punya hak. Ya. Mahdi tahu sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama